Tuhan. No. Ya. Okay. Coba JP guys, JP guys. Okay, ini verdict chapter 2. Saya akan show dengan kamu sekarang. Okay, can you guys see this? Boleh nampak kah? Boleh, sir. Okay. Okay, so ini adalah verdict chapter 2. Ada seramai 64 orang dalam green zone, tanya. And then ada 6 orang dalam yellow zone. Okay. And then ada 2 orang dalam red zone. Okay. Yang last kali itu memang missing in action terus. Okay, but whatever it is, tahniah kepada semua orang. Very good job. So keep it up. Kita lagi ada 2 minggu sebelum UPS 1. Okay, ujian penilaian sumatif yang pertama, which includes chapter 1, 2 and 3. So I hope you guys manage to do well lah in the UPS 1. Okay. Alright, so tahniah. Okay. Tidak bunyi tepuk tangan. Tepuk tangan. Okay. Okay, so now back to this. Chapter 3. Okay. Now, boleh nampak dengan jelas ha? Ini adalah chapter 3. Kita sudah cover 3.1 last week and then now kita akan cover 3.2 and 3.3. But let's see how far we can go actually. Kita pergi 3.2 dulu. Empirical and molecular formula. Saya rasa ini semua orang sudah pernah, contoh apa? Sudah biasa sebab masa zaman SPM sudah pernah buat sebelum ni kan? Macam sudah tahu, sudah pernah dengar actually. Cuma beza dia mungkin kali ini ada benda yang menarik sikit, iaitu okay, ini definition dah payah saya terangkan dengan sangat detail. Okay, itu kamu kena tahu. Cuma kena tahu beza dia sejak. Kalau empirical tu dia show the simplest ratio of atoms. Kalau molecular formula dia menunjukkan actual number of atoms. And both adalah chemical formula. Okay, clear dengan definition. Now, ini adalah hubungan di antara diorang, molecular formula dengan empirical formula. Okay, I don't want to go to that one further as well. Sudah nampak video, sudah tengok video 100 kali pun sudah, saya rasa. Okay, and ini dia. So, empirical formula ada 3 cara sebenarnya untuk kita tentukan. Okay. The first one adalah using mass of compound. The second one by using percentage composition of compound. And yang last one is maybe yang sangat baru untuk kamu, yaitu using combustion data. I believe so. Okay, so now kalau kita tengok sini guys. Kalau kita tengok di sini. Dekat screen kamu nampak muka saya atau muka gambar screen saja? Kamu nampak screen saja atau kamu nampak muka saya sekali ya? Nampak muka saya. Nampak muka saya juga. Oke. Okay. Irsyad, kenapa saya tengah tangan? Tiada, saya tiada. Oke. Alright. Oke. Okay. Now, ini adalah contoh sudah baca, sudah tengok. I think it's very clear. And then this one adalah contoh juga. Okay, ini yang biasa. Okay, ini saya mau emphasize di sini. Mungkin saya lupa emphasize dalam mana-mana video lain. Ini kena ada perkataan ni. Assume 100% is equal to 100 grams. Ada yang tanya PM saya. Saya beritahu yes. Ini mesti bagi tahu. Sebab yang kamu dibagi dalam equation soalan biasanya persen saja. So kamu tidak boleh dia tidak semestinya 100% to 100 grams tahu. Sebab kadang-kadang dia bagi di sini tidak cukup 100%. Jadi kamu kena pandai-pandai tukar adjust dia punya mass tu. Okay. So, okay. And then last kali by using combustion data, ini pun sudah jelas dalam video saya rasa. Jelaskah yang ini? Perlu saya go details lagi? Terangkan mas. Boleh go details kah? Okay, boleh. Tapi saya mau bagi soalan dulu, baru kita go details. Okay. Okay, mari kita tengok soalan. Saya ada soalan. So, conclusion dia untuk chapter 3.2 adalah
kamu kena kira macam biasa, tapi form, macam biasa tu adalah Nina. Yang nombor dua ni, Emamora, mesti menggunakan table Emamora, element, mass, mole and ratio. Okay, tapi kalau kamu dibagi data combustion, kamu kena start mencari komponen dia dululah. Karbon, hidrogen, oksigen kalau ada, contohnya lah. And then sudah dapat mass tu baru masukkan dalam table Emamora, baru boleh dapat empirical formula, dan last kali baru boleh kita kira molecular formula dia. Okay, I think that's pretty straightforward. So, soalan yang saya mau bagi kamu hari ini adalah ini. Salah. Kita start dengan yang ini. Okay, let's start with this one first. Okay, I give you 5 minutes. Cuba try buat ini. A compound Y has the following composition by mass. Na, okay, 29.1%. Sulfur, 40.5%. And then oxygen, 30.4%. Okay. Give you 5 minutes, yeah, for that one. Ada 20 orang tak datang. Almost 20 people tak datang. Are you guys with me though? Yes. Okay. Good. Okay, so let's guide us. Kita mula bincang. Compound Y has the following composition. What is calculate the empirical formula of Y? So ini ada jawapan sudah saya bagi sebenarnya. This is the final answer. Na2S2O3. Okay, kita mulakan. So first step kita kena buat apa, guys? Saya tanya dulu. Anybody want to volunteer to help me out with this? Kita mula dengan apa dulu? Table, guys. Apa dia? Table. Okay. Kita buat table. Emamora. So, table kita mesti ada element. Betul kan ni? Elemen Emamora. So mass, mole and ratio. Okay, kita ada elemen apa di sini? Sangat sangat direct kan soalnya nih. Kita ada elemen Na, S dan juga oksigen. Are you with me, guys? Yes, sir. Okay. So now, okay. Actually, sebelum kita start dengan mole ni, kita kena buat something sebenarnya, guys. Ada satu ayat kena keluar dulu. Sebab kita tidak dibagi direct mass. Do we have the direct mass of this? No, sir. No, sir. So apa kita kena buat dulu mula-mula before we draw the table actually? Assume 100% is 100 gram. Exactly, kita kena keluarkan ayat keramat tu. Assume 100% is equals to 100 grams. Baru kita boleh
guna ayat ini. Baru kita boleh guna dia punya table ni. So mass. Okay, that means kalau 100% adalah gram, jadi 21.9% means 29.1 grams. Okay, untuk Na. And then to sulfur, 40.5. And oxygen is 30.4. Okay. So now, let's go to the mol. According to cara cari mol, macam mana cari mol? Norel, Amanda. Mass of a molar mass. Okay, so berapa molar mass untuk Na? Jap, saya sedang mengira. Sedang mengira, dah kira. Molar mass dia apa? Yang dari table. Adakah? Na 23 bahkan guys. Na 0.8. Betul. Oh, itu dia punya mol dia, 0.98. Cukup? Ada belakang-belakang sudah? 0.88. 88? Oh. 88? Berapa? 88? Lepas tu? Tidak sudah? Dua tempat perpuluhan saja? Mau bundar kah tu, sir? Jangan bundar. Oh, never ever bundar di sini. Maksud saya di sini, kan kita, saya sudah cakap, mesti ambil 4 decimal places tau, 4 perpuluhan. Jadi sekarang ni, kalau kamu buat ni, memang dapat ngam-ngam 2 tempat perpuluhan saja, 0.88 saja, tiada sambungan sudah. Oh, tidak. Dia dapat 0.8818. Ah, jangan buang tu, 18. Ambil. Okay. Next. Sulfur. Sulfur, siapa ya? Juhaida. Yes, sir. 10.5 bahagi berapa? 32.1. 32.1 kan? Okay. So berapa jawapan dia? 1.261. Habis. Banyak lagi sebenarnya. Okay, ambil 4 tempat perpuluhan. 2616. Ah, 2616. Kalau kamu bundar ni 262 tau, bukan 261, 262. Tapi jangan bundar, ambil 4 tempat perpuluhan. 2616 belakang dia berapa? 261. 82243. 26168. 2616823. Okay, stop. Sekarang ni, kalau 26168 ni, kalau saya mau bundar ambil 4 tempat perpuluhan, berapa saya mau ambil? Berapa nilai yang saya mau letak? 1.2616. Salah. 1.2617. Oh, 7. Kenapa 7? Entah. Hey, ini darjah 3 punya silibus ni, tanya adik kamu. Kalau oh, kita iya, mau bundar 16 tu. Dia kan di belakangnya 8. Tidak tahu. Okay. 2617 ah. Okay. Alright, thank you, Juhaida. Okay, sambung. Siapa lagi? Miza. Yes, sir. Okay, sambung Miza, oksigen. 30.4 bahagi berapa? 16, ha? Okay. Dapat berapa? 1.9. Habis? Ya. Ngam-ngam? Yes, sir. Ya? Yes. Betul ni? Saya akan kalkulator kejap. Okay. 30.4 bahagi 16. Oh, ngam. Masih baik. Okay. So now, next kita punya langkah adalah kita sudah dapat mol dan mol untuk NaS dan juga oksigen. Kita punya langkah adalah cari ratio. So untuk cari ratio, kita kena bahagikan dengan the lowest mol. So the lowest mol di sini siapa? Guys? Sulfur.
Na, sodium. Oke, jadi semua kena bahagi dengan 0.8818. Oke, jadi mari kita bahagikan. Oke, so 0.8818 bahagi diri sendiri. Oke, 8818 bagi 0.8818 dapatlah 1 kan? Oke, yang ini 1.2617 bagi 0.8818. Ini 1.9 bagi dengan 0.8818. Oke, what is the answer for sulfur? Somebody tell me please. 1.4308. Ya. Boleh tak saya tanya? Macam apa ni tu natrium tu? Sodium. Sodium. Ya, dia boleh. Salah kira saya. Salah kira? Sodium yang sejawapan dia. Nah, siapa tadi tu jawapan tu? Saya tersilap. Sorry. Saya pikir saya punya kalkulator salah. Bukan saya yang bukan tadi, saya percaya si Norel tadi. Oke, okay, 1.2652. Ya kan, macam mana dapat? Dia 1.2. Oke, okay, sekejap. Matilah. Jadi semua salah nih. Oke. Oke, jadi yang ini tadi, sekali lagi 1.2626 berapa nih? 52. 52. Oke. Okay. Yang lain oke okay kan? Jadi so yang paling kecil sebenarnya adalah S lah kan? Iya. Okay, ini yang paling kecil ya. Oke. Okay. Jadi semua 1.2617 52. Guys, walaupun apa kelece, jangan lupa sentiasa bahagi dan ambil 4-4 perpuluhan. Selagi belum final, jangan pandai-pandai pergi ambil 2 saja ataupun ambil 1 saja. Jangan. Kecuali kalau memang macam tadilah 1.9 kan, memang ngam-ngam satu saja kan. Jadi itu memang tidak option. Kalau kamu mau rajin juga punya letak 4 perpuluhan, letaklah 0.000 di belakang. Oke? Okay? Jadi okay, semua bahagian 1.2617. Oke. Okay. Oke, okay, now tell me yang ini dapat berapa? Yang first nih 1.2652 bahagi 1.2617. 1. Berapa? Siapa tu? Siapa yang bercakap tu? One. Berapa? Siapa tu? Satu. Tarmizi berapa? Satu. Satu ngam-ngam? Ya, 1.0027. Yes. 1.0027. Okay, di sini. Okay, di sini ada dari saya tunjuk video semalam kan. Yeah. Video turn round, simple round off kan. So, kalau kita dapat 1.0028 sebenarnya terlampau jauh sudah. Mau kasih sebab ini ratio nih, kita kena ambil dalam nombor bulat. Jadi ini 1.0028. Oke, kita biarkan begitu saja. Yang ini of course akan dapat 1.0 sudah, tidak payah. Yang lain dapat berapa? 1.5059. 1.5059. Oke, 1.5059. Alright. Jadi kalau kita ambil the nearest one kan, yang ini of course sudah boleh ambil sebagai 1. Okay, tiada masalah. Ini pun 1, tiada masalah. So 2 ini settle. 2 nombor ni 1 dan 1 settle. Yang last ni 1.5. Apa kita perlu buat? Darab 2. Yes. Kita kena cari. Kita tidak boleh simply round off jadi 2 di situ tiba-tiba kan. So kita kena darab 2. Try darab 2 dapat berapa guys? 3. 3 point something kan? 3.0118. Okay. Ini sudah terang lagi bersuhu. 3.0 sudah kan? Jadi ratio kita sudah boleh anggap dia sebagai 3 sudah. Betul? Jadi automatic. Ada soalan? Faham ke ni? Boleh ulang ke? Boleh ulang? Okay, sekejap lah. Okey, tadi kita dapat 1.5059. Okey, ajaran sesat yang kamu semua, bukan ajaran sesat, tiada orang ajar kamu pun, kamu pandai-pandai. 1.5 terus bundar jadi 2, which is wrong, tidak boleh. Jadi kita kena cari the nearest whole number.
ratio ni mesti whole number. Jadi mau dapatkan the nearest whole number, kita kena bukanlah saja-saja, kita kena darab dengan nombor, cari gandaan yang terdekat dengan nombor bulat. Jadi kalau kita darab dengan 2, okay, kita boleh darab dengan apa-apa nombor sebenarnya, tapi kita kena start yang paling kecil dulu. Kita kan kita mau darab dengan 1 kan, darab dengan 1 akan dapat dia balik. Tidak kerja pula tiba-tiba buat darab 1. Jadi darablah dengan 2. So, bila darab dengan 2, dapat 3.0118. Oh, ternyata 3.0. Jadi kalau 3.0 means kita terus boleh ambil value 3 lah kan, as your final ratio. So, 3. Are we clear? Yes, sir. Okay. Disebabkan yang ini darab dengan 2, maka value yang lain juga kena darab 2. Yang ini pun kena darab 2. Jadi yang ini darab 2 dapatlah 2. Satu darab 2 pun dapat 2. So, kita ada final ratio 2, 2, 3. Are we okay? Are you with me? Yeah. So, that means kita punya value akhir, kita punya empirical formula akan jadi NA berapa? 2 S 2 O 3. Boleh guys? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. And nama company sodium thiosulfate. Oh, sir. Kena tahu itu thiosulfate. Dah payah. Boleh? Okay. But now kita pergi yang ada combustion data pula. Shall we? Allah, kejap. Allah, kenapa dia begini? Sekejap, Pak. Kenapa kah soalan ni? Agak messy pula. Okey, sekejap, Pak. Okey. Saya lupa padam pula ni soalan. Okey, asal kamu nampaklah. Okay, baca soalan dia. When 10.8 grams of magnesium is completely burned in excess oxygen, 18.0 grams of an oxide is formed. Determine the empirical formula of the oxide. Okay, sebelum itu, kita balik kepada yang tadi. Okay, untuk yang ini, okay, kita tengok dulu mula-mula. Ini adalah contoh dalam video yang saya bagi. Dia bagi tahu, okay. 1 grams of sample of organic compound A was burned in excess oxygen. The combustion produced 2.52 grams of CO2 and 0.443 grams of H2O. Okay. So pertama sekali, kita kena tahu sebelum kita buat table EMA Mora ni, alright, what should we do first is this one. Kita kena ada mass untuk karbon, mass untuk hidrogen, mass untuk oksigen sebelum masuk dalam table EMA-MORA tu kan. Jadi, untuk cari semua value itu kita kena dapatkan data daripada apa yang dia bagi dalam soalan. Okay. Nanti kita pergi soalan yang saya bagi tadi. Okay. Sekarang ni, mula-mula kita ada elemen CH dengan O dalam soalan tu kan. Jadi, first kali kita kena dapat mass of carbon. Mass of carbon, the only way dalam compound tu, kita baca soalan balik, the combustion produce bla bla bla, CO2 dan H2O. Jadi karbon terang-terang lagi bersuluh ada dalam carbon dioxide. Okay, mass of carbon dioxide sudah dibagi 2.52 grams. Alright, so kita boleh kira mass of carbon dalam tu. Macam mana mau kira mass of carbon? Okay, caranya adalah kita pakai teknik ini. Perbandingan mass nama dia, mass comparison, yaitu 12 untuk karbon, 12 tambah 2 times 16, ini adalah mass of carbon dioxide. Kita darab dengan mass of carbon dioxide dan kita akan dapat mass of carbon. Do you get me? Yeah. Paham? Sedang proses. Okay. Itu that's how you get the mass of carbon. Okay. Alright. Okay, next. Mass of hydrogen. Hydrogen, okay, the only way kita boleh dapat dia daripada water. Water di sini 0.443 grams. Okay, jadi sama juga dalam H2O, okay, dalam H2O
ada dua hidrogen. Jadi untuk dapat mass of hydrogen mestilah sama dengan dua hidrogen divided by H2O darab dengan mass of H2O. That's how you get the mass of hydrogen. Jadi tengok hidrogen 2 darab 1 dia punya molar mass. Ini 2 darab 1 tambah 16 H2O darab dengan mass of H2O, okey. Ini ya. Mass of H2O adalah 0.443 grams. Okey. Then the rest is calculator. That's how you get 0.0492 grams. Boleh? Boleh. Boleh. Amboi. Okay. And then last kali, kira oksigen. Kalau ada. Jadi sekarang soalan dalam dalam table tu memang ada oksigen. Macam mana kita tahu ada oksigen? Sebab dia bagi tahu. Okay. Bla bla bla. Oksigen. Nah, jadi, caranya adalah oksigen kita tidak boleh guna teknik yang tadi. Sebab dia tidak boleh pakai yang begini, yang darab-darab ni. Sebab apa? Sebab oksigen ada dekat dalam O2, CO2 ada dekat dalam H2O. Dia tidak, di dekat dua-dua tu ada. So, tidak boleh simply ambil dari mana-mana. Jadi, kita kena tolak. Yang dia bagi tu sampel asal 1 gram. Okay. Sampel tu mengandungi semua tu. Okay. 1 gram ni, by the way. 1 gram tu, okay. 1 gram of A. A itu ada apa? Ada karbon, hidrogen, oksigen. Boleh? Karbon sudah ada mass dia tadi. Hidrogen sudah ada mass dia tadi. Sekarang berapa mass oksigen? Kita tidak boleh pakai teknik yang darab-darab tu. Jadi apa kita boleh buat? Kita tolak sejalan mass dia. 1 gram itu kan keseluruhan sudah kan? Hasil tambah karbon, tambah hidrogen, tambah oksigen. Jadi kita tolak mass karbon, tolak mass hidrogen, dapatlah mass oksigen. That's why kita pakai cara ini. Boleh? Boleh, sir. Okay. Dan dapat sudah mass satu-satu and then selebihnya Emma Mora. Boleh, guys? And again, benda pertama tadi saya sudah cakap, ratio must be whole number. So, 3.5 kena darab 2 di sini. Okay. Nanti boleh tengok balik video tu. Okay. Now, balik kepada soalan saya. Okay, baca soalan ni. When 10.8 grams of magnesium is completely burned in excess oxygen, 18.0 grams of an oxide is formed. Determine the empirical formula of the oxide. Okay. Kamu kena tahu dulu siapa oxide tu. Oxide tu ada apa? Okay. Now, cerita dia ada 10.8 grams mg kena bakar dalam oksigen. Dapatlah oxide. Okay, itu dia punya equation lah secara ringkasnya. Jadi, agak-agak kamu oxide, apa maksud oxide guys? Oksida. Oksida. Dalam oksida tu ada apa? Daripada nama oksida tu ada apa? Oksigen. Oksigen, betul dia ada oksigen. Berapa banyak tidak tahu lagi. Okay. Selain daripada oksigen, apa lagi yang ada dalam oxide itu? Kan oksida ni kan teng-teng-teng-teng, oxide. Contohnya? Magnesium. So dia mesti ada Mg. Tapi macam mana formula dia? Adakah formula MgO kah? Mg2O kah? MgO2 kah? Okay. Kita memang ada pengetahuan kalau tengok nama dengan charge dia, kita tahu sudah mesti Mg2 plus O2 minus MgO lah kan? Tapi, jangan simply terus ambil begitu. Kita kena buktikan macam mana kita tahu formula dia dengan cara pengiraan ini. Jadi sekarang ni, okay, kita macam biasa, buat blue table. Buat table Emma Mora. Okay. Element, mass, mole and ratio. Element kita ada Mg dan oksigen. Ada benda lain dalam tu kah? Kalau baca soalan ni, ada dia cakap hidrogen, karbon? Adakah? Tak ada, sir.
Tiada kan? NGO saja. Jadi semua kamu faham bahawa bila combustion tidak semestinya mesti karbon hidrogen itu ada di sana. Tidak, tidak, tidak. Oksigen pun apatah lagi. Tidak. Tengok soalan, baca soalan, fahami soalan. Apa yang ada? Jadi dalam kes ini kita sudah setuju bahawa ada Mg, ada O. Cuma kita tidak tahu lagi berapa Mg, berapa O. Jadi sekarang ni mass. Okey, berapa mass Mg? Ada mass Mg dibagi dalam soalan? Guys. Ada berapa? 10.8. Exactly. Sudah terang lagi bersuluh di sana. 10.8. Okey. Oksigen. Ada mass oksigen dibagi dalam soalan? Tiada. Tiada. Tapi ada mass lain dia bagi. Mass apa yang dia bagi? Oksida tu. Oksida tu. Jadi oksida tu dia sudah bagi. Berapa mass dia? 18.0 grams. Oksigen kamu 10.8 grams. Okay. Apa yang saya cuba sampaikan di sini? Macam mana mau cari mass oksigen? Tolak. Tolak. Okay, calculator please. Jawapannya berapa? 7.2. 7.2 grams. Thank you. Nah, jadi kita sudah dapat mass. Okay, now saya sambung. Mol. Mol, okay. Saya panggil, tolong saya. Sarina. Sarina? Ya, sir. Okay, tolong okay, saya. Tolong saya. Mol, mol, mol. Ya. 10.8 bahagi berapa, Sarina?24.3 dah boleh bundar sudah kan? Itulah paling dekat. Okey. Oksigen habiskan terus Sarina. Oksigen 7.2 bahagi 16. 16. Berapa? 0.45. Okay, thank you. Okay, thank you. Now, okay. Joe, mana Joe? Abihol Joe. Joe. Oh. Lambat Joe. Lydia, Lydia Nabila. Yes, sir. Okay, so ratio. Macam mana ratio dia? Mau bahagi berapa? 0.4444. Okay, so semua bagi 0.4444. Okay, ini dapat berapa? Magnesium dapat berapa? Satu. Satu, so ini oksigen? Cepat. 1.0126. 1.0126. Okey. So berdasarkan ilmu yang kamu sudah tahu tadi, sudah belajar tadi, kalau dapat 1.0126 ni apa kita perlu buat? Ambil satu nombor bulat. Ah, okey. Kamu dengar kak Aisyah cakap apa, Lydia? Dengar, sir. So, apa kita perlu buat, Lydia? Ambil tu satu. Okay. Nombor bulat. Okey. Eh, apa saya darab dua pula ni? Perlukah kita darab dua? Darab tiga, darab empat? Kenapa tidak perlu di sini, Irsyad? Sebab dia tak boleh dibundarkan sama ni. Macam kalau 1.5 tadi, boleh sikit lah. Kan? Ini yang boleh dibundarkan sebenarnya. Kalau yang tadi itu tidak, kalau yang 1.5 tidak boleh sembarangan kan. Nah, yang ini kita boleh bundar 1.0 apalagi. Nah, terus ambil. Jadi so kesimpulannya terus empirical formula adalah Mg ada 1, oksigen pun ada 1. Jadi MgO. So terbuktilah mango. Okey. Boleh guys? Boleh, boleh saya. Okay. Alright. Okay.
So let's go to this one. Oh my god. Okay, coba try buat soalan nih. "12.915 grams of biochemical substance containing only carbon, hydrogen, and oxygen was burned in an atmosphere of excess oxygen. The process yields 18.942 grams." Okay, ini 18.942. Allah. Okay. Ini soalannya, coba buat. 5 minit. Oke. Okay. Siapa yang lain dia oke? Okay? Saya minta dia tunjuk kamera. Langkah kerja dia. And by the way, jawaban final ini adalah CH2O. Itu jawabannya. Tua lain oke okay ke tua? Tua? Yes sir. Yes sir. Sudah. Sampai mana sudah? Sampai table sih. Sampai table sudah. Oke. Okay. Tunjuk sekarang. Tunjuk sampai mana table? Belum siap table. Siapa dapat? Saya mau dapatkan mass kamu dulu berapa? Yang kamu kira. Mau tengok jalan kerja kamu buat mass. Ya bang.
Saya send di WhatsApp tadi. Send di WhatsApp. Tak dapat share. Okay. Okay. So based on jawapan tua, guys, saya tidak tunjukkah macam mana mau dapatkan dia punya mesh sudah? Saya percaya jawapan tua nih. Semoga bertuah sekejap ah. So elemen mass mole ratio MA mora. So kita ada carbon, hydrogen, oxygen. Okay. So based on jawapan sini mass untuk tua tua dapat 5.166. Hydrogen 0.4305 and then oxygen 7.3185. Okay. Ada bantahan dengan value ini? Ini value yang tua dapat. Semua agree? Semua setuju dengan value ini? Eh, by the way, kamu kena tunjuk ya. Kamu kena tunjuk jalan kerja kamu untuk dapat setiap value karbon itu berapa, hidrogen berapa, oksigen berapa. Yes, Win. Setuju? H. H. Dia apa H. Yang... H. Kenapa H? H. H. 0.861. Okay, ada pencet. Okay. Alright, saya tinggal balik jalan kerja si ini tua. Ya, tua ada silap. Okay, sekejap. Yes sir. Silap dia. Sorry guys. Sekejap ah. Alah, mana ni? Sekejap ah. Saya tunjuk dia supaya kamu semua nampak. Okay, kita belajar kan. Sekejap ah. Okay. Okay, Nina. Look at this. Now look at this. Alah, internet ni pula. Tem-tem ni pula, okay. Jawa. Kenapa di loading ni? Kau boleh dengar saya? Dengar, sir. Maksudnya memang okey. Agak tengok jalan kerja tuah ni ya. Okey. Saya bawa pergi sini. Okey. Okey, apa masalah dengan jalan kerja tuah ni ya? Okay. Dia terhadap 2 Ustaz. Yes. Yang ini dia betul 12. Okay. 5166 tiada masalah gram. Okay. And then H2O tu. Okay, ini nak problem dia. Mula-mula kena tulis begini. Mass of carbon. Okay. Kepala dia. Ini mass of hydrogen. Nah, itu kepala dia. Okay. And then yang ini problem dia. Sepatutnya dalam, kenapa kena darab 2? Kenapa yang karbon tidak payah? Kenapa hidrogen kena darab 2 pula tiba-tiba? Sebab dia ada 2. Ada 2. Yes, dalam H2O ada 2 hidrogen. Dalam karbon dioksida ada 1 karbon saja. Jadi that's why tidak payah darab. Okay, so ini darab 2. So ini pun darab 2. So that automatic yang ini pun berubah. Jadi 0.861 kah? Betul? Guys? Betul, sir. Okay. So yang ini pun automatic oksigen akan berubah. So berapa jawapan baru oksigen? 6.888. 6.888. Betul? Yes. Okay. Jadi inilah value yang kamu masukkan dalam sini.
Okay. 0.861, 6.888. Okay. Alright. So teruskan dengan mol. Alright. So yang ni bahagi dengan 12. Okay. Ini bahagi dengan 1. Ini bahagi dengan 16. Jangan tertukar ya guys. Okay. Okay. Win, boleh sambung? So berapa mol? C sama dengan 0.4305. 4305. H? H sama juga. 0.861. Ya betul. Yang ini? Oksigen macam C juga sih. Macam si 0.4305, exactly. Sama. Okay. Jadi, next apa kita kena buat? Bahagi dengan berapa nih? Nilai terkecil. Nilai terkecil yang mana? Ambil 0.4305. 0.4305 lah semua kan? Kamu kena tunjuk ya guys. Kena tunjuk jalan kerja nih. Walaupun, kenapa mau lipat balik-balik nih? Tulis. Supaya kamu tidak, kamu tahu, kamu boleh track di mana kamu buat silap. Oke, okay, so ini dapat 1, ini dapat 1. Hydrogen dapat 2. Kan? Ngam-ngam 2 kan? So, there you go. Dapat formula. CH2O, betul? C1, H2O1. Ada soalan sampai sini? Ya, Termizi ada soalan? Oh, sir. Ya. Lamarkah kata kira-kira dalam jadual? Ada markah apa? Ada markah kira. Ada markah, of course. Oh, semuanya ada markah, guys. Okay. Start dari sini. Kalau markah soalan yang macam ni, okay, pakai pen merah yang terang sikit. Okay. Kira mass karbon satu markah, mass hidrogen satu markah, kira mass oksigen satu markah. Itu cara dia. Tiga markah. Lepas tu dalam table, mass sudah tiada markah lah sebab sudah kira tadi kan. Jadi mol, mol yang betul, semua betul baru dapat satu markah. Ratio yang betul, semua betul baru dapat satu markah. Sir, kalau mol seterusnya ada kejawapan, tidak payah lagi kira. Okay. Sebenarnya sebaiknya saya akan nasihat kamu, sebaiknya kamu tulis jalan kerja kamu tuh. Jangan tunjuk gitu dia jawaban, sebab at least kalau kamu salah di sini, dia akan trace balik pergi dekat atas, di mana yang silap. Okay. Kalau contoh ada ini dia akan tengoklah. Tengok skema. Biasa skema ada markah jalan kerja, ada ekstra satu di sini. Tunjuk bagi yang betul. Itu jalan. Oh, okay, sir. Okay. Kalau boleh jangan skip lah. Jangan di skip. Alright. Okay. So I guess empirical formula settle. Okay. 8.50 sudah. Okay. Boleh saya sambung terus? Kita habis lambat sikit, tapi saya mau sambung juga, 3.3. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Okay. Nah, sebelum tu, okay. Sila screenshot soalan ini dan ambil gambar soalan ini sekarang. Nah, dan tengok jawab markah dia. Untuk latihan kamu ekstra nanti. Ada isu, terus tanya saya PM. Lepas ni buat terus ni. Okay. Screenshotnya soalan ni. Itu jawaban dia. Yang dalam yang tulisan merah itu jawaban dia ya. Sudah guys? Sudah. Okay, kita move sudah, on. Okay. Now, kita pergi 3.3. Okay. Okay, 3.3. Okay, the last part of this chapter. 3.3 adalah pasal concentration. Bahasa Melayu dia kepekatan. Okay. So, ada beberapa benda yang kamu kena faham istilah. Kamu kena faham istilah kepekatan tu bukan setakat kepekatan. Kepekatan ni menunjukkan macam mana solute dilarutkan dalam solvent membentuk satu solution. Okay, jadi dalam satu solution tu kita boleh uji dia, kita boleh ukur kepekatan dia based on beberapa aspek. Yang pertama dipanggil sebagai molarity ataupun direct concentration, concentration molarity terus. Kepekatan tu kemolaran bahasa Melayu dia. Yang kedua ada density, yang ketiga ada percentage by mass. Okay. Kita kena tahu define dan perform calculation lah. Okay,
ada dua lagi yang mungkin tidak masuk dalam PDT punya syllabus, yaitu molality dan percentage by volume. Oke, itu kamu belajar nanti masa PST. So tiga ini saja yang penting untuk sekarang inilah. Jadi, oke. Apa-apa mesti mulakan dengan memahami tiga benda ini, solute, solvent dan solution. Oke. Dan kamu kena faham dalam kebanyakan situasi solventnya adalah sentiasa water. Oke, pelarut dia. Zat yang terlarut, apa yang dilarutkan itu biasanya solid. Oke, boleh juga kadang-kadang pure liquid yang pekat. Nah. Dan juga last kali hasil gabungan mereka membentuklah solution. Ini semua ada dalam video. Oke, tidak mau masuk di situ. Kita mau fokus kepada calculation. Oke. Boleh ya? Kita terus ah. Oke. Now, kena faham formula ini. Molarity itu mestilah mol solute per volume solution. Dan volume solution mesti dalam dm cube ataupun liter. Liter. Sebab definition dia adalah number of mol of solute per liter solution. Okay, boleh guys ah. Jadi automatic unit dia akan jadi mol per dm cube atau mol per liter atau molar, atau kita boleh simply tulis boleh tambah dalam nota kamu m besar, capital M. Boleh m besar ah. Okay, now kena faham juga ini 1 dm cube sama dengan 1 liter, itu sudah kena tahu. Dan next, kalau kita terbalik-terbalikkan formula ini, mau cari mol, kita simply pindah ini pergi sebelah. Okay, volume pindah pergi sebelah, maka mol sama dengan molarity darab volume. Itulah keluar formula MV. Jadi kenapa dalam dekat sekolah dulu kita belajar MV per 1000? Kamu buat MV per 1000 sebab V yang kamu guna biasanya di sekolah dulu adalah bukan dalam liter, dia dalam mililiter. Jadi mau tukar mililiter pergi liter tu kena bahagi 1000. That's why dia MV per 1000 dulu-dulu. Dulu-dulu M sama dengan MV per 1000. Biasa nampak ke MV per 1000 ni guys di sekolah dulu? Biasa. Ada. Kamu main pakai saja kan? Main pakai saja. So masa tu volume dibagi dalam mililiter ataupun sentimeter cube. Okay, that's why dia kena bagi 1000. Tapi kalau sudah dibagi dalam liter, tidak payah bagi 1000. Okay, are we clear? Kita move on ya? Yes, sir. Okay, now. Ini sudah. Alright. Okay, langkah pertama sentiasa menentukan tiga benda ini. Cantik kok tulisan saya di sini. Solute, solvent, solution. Ah. Jadi kena tahulah siapa solute, siapa solvent, siapa solution. Okey. Sekarang ini sudah tinggal dalam contoh, kita terus pergi dekat yang menjadi masalah dunia kepada kamu. Ini. Inikah masalah dunia kamu? Okey. Kamu ada tripod ni? Oh, sorry. Ada. Dapat jawapan? Ya. Dapat. Unit dia dapat. Unit dia salah nih kan sebenarnya. Mol per dm cube. Oh, siapa? Mol per dm cube. Ah, gitu. Okay. Okay. So, Fatima prepared a solution by dissolving 0.586 grams of sodium carbonate and A2CO3 in water to form 250 centimeter cube of solution. Determine the molarity of the solution form. Okay, mari kita mulakan. First step, guide saya. Siapa tadi? Haryati. Apa kita kena buat mula-mula Haryati dalam soalan ni? Pecahkan dia solute, solvent and solution. Okay, pecahkan dia kepada solute, solvent, solution. Okay, siapa solute kita Haryati? Sodium carbonate. Sodium carbonate. Okay. Solvent kita? Water. Water. Oh, ini dia bagi tahu kan water dengan jelas. And solution kita adalah? Sodium carbonate solution. Yes, Na2CO3 solution. Okay. Alright. Next, kita buat apa? Okay, jap. IV. Ada IV? IV? Kak, kamu mute-nya, Ivy. Nggak dengar.
Dia dengar Ivy, tak apalah. Kenapa ya? Okey, saya panggil siapa ya? Afizan. Afizan? Ya, yes, saya. Okey. Afizan, okay, solid ada berapa? Ya, next step, apa kita buat? Solid, solid dia punya mass 0.586. 0.586 grams, okay, lepas tu, apa lagi? Water dia punya volume. Ada dibagi volume water? Eh, tiada sih, tiada sih. Tiada, jangan pandai-pandai. Ha, apa lagi dia bagi? Ada satu lagi. Dia bagi volume of solution. Yes, volume of solution. Berapa? 2.050 cm3. Okay. Alright. Jadi apa okay. Apa next step? Sudah kasih keluarnya apa kita kena buat? Next step, cari mall guys. Cari mall. Mall siapa mau cari? Mall solute. Okay, mall solute. Jadi mall solute. Okay, berapa? Macam mana mau cari? Mall solute mass, mass over molar mass. Dapat jawapan 5. Okay. 0.586 divide by Na2CO3 kan, jadi 23 yep. Darab 2 tambah C ada 12. 12 tambah berapa lagi? 16 darab 3. 3. Okay. Berapa kamu dapat, Kamila? 106, 106. 0.586 yips divided by 106. Okay, and the mole is yep 0.86 per 106 5.5283 yes. 5.5283. Ada bantahan guys? Mole. Tidak ada. Biar betul kamu. Eksponen. Saya. Eksponen. Ada. Cepat. Saya. Eksponen. Oke, kita saja. Saya panggil nama. Nazifa. Berapa Nazifa? Eksponen negatif 3. Eh, saya kah? Nazifa. Betul. Nazifa. Eksponen. Negatif 3 kan? Yes. Ah, Fiza jangan lupa negatif 3. Okay, Ivy ada tulis dalam bom. Ivy tulis 0.005 mol. Okay, okay. Jawapan ni contoh kan, Ivy bagi 0.005 mol. Okay. Dia bergantung. Saya tidak akan cadangkan kamu ambil yang ini. Okay, mulai sekarang kalau boleh dekat kalkulator kamu tu, okay, saya tidak akan galakkan kamu sebab ini kan jangan sangat jauh value dia nanti. Sebab ini kalau ikutkan 0.005283 sebenarnya kalau kamu bahagikan. Jadi cara tekan kalkulator, ini saya cara tekan kalkulator. Okey, cara tekan kalkulator. Kalau boleh untuk sepanjang chapter ni kan pergi dekat mode. Okey, tekan mode sampai jumpa ada fix C norm. Fix scientific and norm, normal. Tekan 2 scientific. Ada 0 sampai 9 kan? Ha, itu menunjukkan tempat perpuluhan yang kamu boleh pakai. Jadi tekanlah 9 sebanyak mungkin. Okey, so kamu akan dapat begini, 0 0 0. Sekejap. Macam mana saya mau bagi dia tidak blur ya? Sekejap. Macam mana mau bagi tidak blur? Sekejap. Kamu nampakkah saya ni? Dia akan dapat 0.000000 gitu, peta ada 10 kuasa ada kuasa something. Jadi bila tekan calculator nanti, okey. Bila kita tekan calculator, apa kita kena buat adalah sekejap saya buang saya punya background dulu. Kamu nampaklah background semuanya. Okey, so nampak ni kan?
Apakah ni? Tak apalah. So, bila kita bahagi tu, 0.586 divide by 106, okay, baru kamu akan dapat 5.5283 eksponen negatif 3 mol. So, kamu kena dapat seperti itu. Okay. Kenapa kita kena guna macam ni? Supaya mengurangkan dia punya dia punya jauh daripada nilai asal tu. Takut nanti kalau kamu bundar awal sangat ataupun kamu ambil yang 0.000 itu kan, nanti kesian kamu. Jauh sangat jawapan kamu nanti. Ada efek tu sebenarnya. Okay, jadi that's how you get the answer. Okay, Ivy? So, jawapan tu kurang tepat. Yang ini saya akan cakap ini kurang tepat. Tuh. Okay, now, jadi sudah dapat yang ini, baru dapat mol. Okay. Apa next step kita? Kita mau cari molarity ni. Okay, apa kita punya next step? Siapa ya? Irdina, what's our next step? Tukar volume, unit volume. Okay, betul. So, macam mana tukar volume? 250 divided 250 divided by 1000. Okay, so you should get 0.25 unit dm. Yes, dm cube. Betul, dm cube, dm 3, dm to the power of 3. Okay, so dapat sudah di sini. So kita sudah V solution, kita sudah ada mole solute, jadi kita boleh kira yang diminta oleh soalannya itu molarity. So molarity is equals to apa unit dia? Apa unit dia? Apa formula dia? Mole solute over volume solution. Yes, mole solute. Okay, so ternyata simbol mole kita boleh simplify begini, N. N solute over V solution. Okay, so N solute sama dengan 5.5283 eksponen negatif 3 divide by, okay, V solution adalah 0.25 dm cube tadi mol. Okay, so your final answer should be berapa? Berapa guys? Adakah sama? 0.01 eksponen negatif 2. Okay, ataupun kita boleh tukar. Okay, sekarang saya ajar balik. Macam mana mau tukar pergi yang tu? Okay, kamu boleh tinggalkan jawapan kamu seperti ini ya. Mol per dm cube, tiada masalah. Macam mana mau tukar jawapan supaya dapat seperti dalam yang answer saya bagi tu? Jadi tekan balik dekat mode sampai jumpa fix si norm tadi. Lepas tu tekan norm tu 3. Lepas tu dia tulis 1 atau 2, ambillah 1. Okay. Boleh guys? And you should get 0 point, sama juga kan? 0.0221. Unit dia sama, mole per dm cube. So either yang atas ataupun yang bawah, dua-dua boleh. Okay, boleh faham? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Okay, kita move on. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, satu istilah, percentage by mass. Okay, percentage by mass adalah mass of solute divide by mass of solution darab 100%. Okay, itu semua orang tahu sudah. Okay. Dan last sekali density, density unit, ada unit, ada unit gram per mililiter atau gram per centimeter cube. Ini sudah saya terangkan dalam lab sebelum ni. So, tidak mau ulang. Okay, ini adalah contoh soalan. No, 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 no. Kita mau pergi terus dekat ini. Ini adalah masalah dunia. Ada ramai yang PM saya tentang ini. Okay. Ramai yang sudah buat awal-awal. Jadi kita bincang di sini sekarang. Okay. A sulfuric acid solution containing 576.1 grams of H2SO4 per liter solution has a density of 1.329 grams per milliliter. Calculate A, percentage by mass of H2SO4 in the solution. B, the molarity of the solution. Okay. Jadi, how? So, A, okay. Apa-apapun, kita kena start dengan apa dulu? Apapun, apa?
Saya mau tanya, what should we start with? Apa kita perlu buat mula-mula? Ya kisahlah apa soalan yang dia bagi macam ni. Yang lebih kurang, yang kita tahu, molarity, percentage by mass. Apa kita perlu start? Apa kita perlu buat untuk start? Kena pasti dulu. Kena pasti dulu. Solute, solvent, Hariati boleh solution. Jadi, boleh jadi dia punya duta kepada chapter ini. So kenal pasti dulu. Kenal pasti siapa solute, siapa solvent, siapa solution. Because if you know that very clearly, then kamu senang. Okay, jadi kita mulakanlah. Solute siapa, solvent siapa, solution siapa. So now, saya panggil Alia. Alia, Alia Rosbella. Yes, sir. Okay, siapa solute? Lambat nih. Saya tukarlah. Erwin. Yes, sir. Erwin. Yes, sir. Okay, siapa solute Erwin? Sulfuric acid. Sulfuric acid ataupun formula dia apa? H2SO4. Okay. Siapa solvent? Water. Water. Dia tidak bagi tahu kan? Jadi terus water. Solution? Sulfuric acid solution. H2SO4 solution. Okay, good. So apa maklumat lain yang dia bagi, Arvin? Tolong dan, saya. Mass. Mass. Mass siapa tu? Sulfuric acid solution. Ah. Ya. Ah. Zat. Okay, ayat ini mengelirukan ramai orang. Containing 571.6 grams of H2SO4 per liter solution. Okay, ini mass siapa? Solute. Mass solute sebenarnya. So itu adalah mass kepada solute. 571.6 grams. Okay. Lepas tu, tanpa disedari, dia sudah bagi per liter solution. Apa maksud tu? Per liter solution. Satu liter. Dia bagi satu liter. Satu liter tu milik siapa? Solvent. Water. Solvent? Water. Maksudnya dia, per liter solution. Liter ni kamu sudah faham. Per liter maksudnya satu liter. Okay. Bahasa Inggeris. Per liter. Satu liter. Liter tu milik siapa? Milik siapa? Solution. Solution. Bukan solvent. Jadi itu adalah V solution. Satu liter sudah dibagi dalam soalan. Okay. Sambung ayat seterusnya. Density. So ini density. Density siapa? Solution. Solution sebab dari awal sudah cakap a sulfuric solution containing has a density. So this solution has a density of this. Jadi inilah density solution. So density solution sama dengan 1.329 grams per milliliter. Okay. Now. Okay. Okay. Apakah yang dia mahu? Dia mahu percentage by mass of H2SO4 in the solution. Jadi, apa formula percentage by mass? Okay, sekarang saya minta satu orang lagi guide saya. Beverly. Beverly? Yes, sir. Okay, internet dia. Yes, okay, can you guide me? Okay, apa kita pernah buat mula-mula? Beverly? Beverly bercakap kah? Ya, sir. Okay, macam mana Beverly? Percentage by mass. Formula dia apa Beverly? Tidak dengar lah. Solution. Anda dengar, solute, sir. Solution over solute? Nih, back to sini. Tuh, apa tuh? Solution di bawah, bukan di atas.
saya mau tahu, cuma saya mau tahu. Macam ini saya mau tahu. Percentage by mass kan? Okay. Kalau kamu dalam apa nih? Sekejap. Biasanya kalau ada air, kalau kamu ada air kan, dia kan bagi tahu tuh berapa percentage by mass atau by volume dalam dia punya label tuh. Oke, okay. Cerita dia, kalau percentage by mass untuk something, mestilah yang kecil bagi yang besar. Yang besar dalam tuh adalah solution. Solution is the whole thing. Oke, okay? Solid adalah anak dia. Jadi mau tahu berapa persen solute dalam tuh adalah solid tuh bagi dengan bapak dia nih. Oke, okay? Dia punya induk nih. Baru dalam 100%. Jadi mass solute divide by mass solution darab dengan 100%. Oke. Okay. So berapa mass solute? Kita sudah ada mass solute kah? Ada ke? Berapa? 571.6. Yes, betul. Okay. Persoalannya, mass solution. Ada sudah mass solution? Do we have the mass of solution? No, sir. Yes. No. Jadi, tapi kita ada maklumat kan? Kita ada maklumat boleh, volume sir. Dan juga density. Boleh kita cari mass? Belum ada. Belum. Okay. Batasannya, macam mana macam density mass? Equal mass per volume. Density. Okay, density equals to mass over volume. Okay. Okay. So sekarang mass dia kita mau tahu kan. Jadi density dia kita sudah tahu 1.329. Mass dia kita mau cari. Okay. Volume ni kita pakai 1 liter. One. No. Pakai 1 liter. Boleh tak pakai 1 liter di sini? Okay, tengok ah. Density tu dia bagi dalam gram per milliliter. Betul? Oh. Ya. Yeah. Nampak tak? Dia bagi gram per milliliter. Jadi volume ni boleh pakai liter. Nanti tidak sekufu, tidak sama. Jadi kena tukar. Sama ada kena tukar ni gram per liter ataupun liter tukar per milliliter. Mana yang senang? Okay. Jadi kalau yang senang pada saya sekarang ni adalah tukar yang liter tu pergi mililiter supaya senang mau pakai dalam formula ini. So boleh kita teruskan? So 1 liter tukar kepada mililiter. Berapakah 1 liter dalam mililiter? 1000. Betul. Okey, jadi kita ganti di sini 1000. Boleh? Ingat tak tadi yang ini unit dia? Ini tadi gram per mililiter. Ini mililiter sudah, ini gram per mililiter. Jadi mass sama dengan, okay, so mass of solution sama dengan 1.329 gram per mililiter darab dengan 1000 mililiter. Okay. So mass sama dengan, okay, tengok guys sebelahnya. Gram per mililiter darab mililiter. Macam ni cara dia. Gram per mililiter darab dengan mililiter. Jadi apa yang berlaku bila gram per mililiter darab mililiter? Dia akan cancel yang mililiter dengan mililiter ni. Kalau tadi kamu punya sana tu liter, tidak boleh cancel. Betul? That's why kita kena tukar dia pergi mililiter. Jadi sudah cancel. Okay, sudah cancel dapat final unit kamu gram. Seperti yang kita mau mesti dalam gram, senang. Jadi darab 1.329 darab 1000 dapatlah. Ini tidak perlu tekan calculator, kita tahu sudah gerak 3 kali, 1, 2, 3. Jadi you should get 1329 gram. Betul? Jadi dapat sudah mass. Mass siapa nih guys? 1329 ini mass siapa? Solution. Jadi masukkan dalam formula 1329 grams. Daraplah dengan 100%. Okey.
And you should get final answer. Calculator, please. 43. Ngam-ngam. Sebenarnya dia point kosong 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 kan? Okay, ngam lah tu. Point kosong kosong sembilan. Ambil satu. Okay. Di sini semua kita tahu. Kalau persen, paling banyak di decimal places dua saja kamu ambil. Jangan ambil terlampau jauh. Jadi ini sama ada boleh jawab kosong kosong sembilan kan? Begini kan? Kosong kosong sembilan tujuh lapan. Jadi kita ambil 43% boleh or 43.01 ini 01. Okay, guys. Okay, sir. Okay. Boleh, guys? Boleh, sir. Okay. And then next adalah soalan yang tanya. Calculate the molarity of solution. Okay. So, molarity of solution. Okay. Terus pergi formula. Molarity sama dengan Kodi. Kodi set. Set ke cat? Kodi. Kodi ada Kodi. Alamak, dah boleh bercakap? Okay. Susah pula ni. Saya mau kalau orang bercakap. Ida Azarina. tidak apa Kodi. Okay. Apa formula untuk molarity Kodi? Anyone? Dapat dari surau tadi. Okay. Aduhai. Anyone? Formula molarity, please. Mole of solute over volume of solution. Okay. So, kita tengok balik dekat soalan. Kita sudah ada mol solid kah? Oh, belum ada mol solid kan? Kita ada mass solid tapi. So, kita kena cari dulu mol solid. So, mol solid sama dengan apa, Balkis? Mol solid sama dengan lain saya kah? Lain kamu problem. Gila. Siapa mau tolong saya ni? Afizan. Tolong saya balik Afizan. Yes. Okay. Sir. Solute sama dengan in solute mass over molar mass. Okay. So dia mass dia tadi mass berapa? Sir, panggil saya tadi. Ya. Dapat. Sorry, sir. It's okay, it's okay. 571.6 gram, okay. Tak apa. Mula mass dia berapa? 32.1. Okay. 32.1 tambah H2SO4. H2. Dua dulu. H dulu. 2 darab 1 tambah jangan lupa H2SO4 kan, so H dulu. So, lepas tu tambah 4 darab 16. Tambah 4 darab 16. Okay. So berapa jawapan dia? Final answer terus. Dua tambah 32.1 tambah 16.64. So 57.6 divide by answer, you should get 5.8267. Okay,
That's the mole. Oke. Okay. Sama ya, guys? Sama kan? Ya, yeah, sama. Iya. Oke. Iya, sama. Masukkan value itu 5.8267 mole. Oke, okay. Berapa volume solution? 1 liter. 1 liter. Pakai 1 liter kah pakai 1000 ml? 1 liter. Kenapa kita pakai 1 liter bukan 1000 ml di sini? Sebab unit dia dm, yes, per liter. Yes. Mol per liter ataupun mol per dm cube kan? Molarity mesti pakai liter solution. Jadi so sini bagi satu sajalah kan. Senang. Terus bahagi satu liter. Jadi dapatlah jawapan yang sama 5.8267 mol per liter. Liter. Okay. Ataupun kalau kamu bundarkan 5.87 pun tiada masalah. Okay. Boleh, sir. Okay, guys. Boleh. Okay. Okay. Ada apa-apa mau tanya pasal soalan ni? Ada sebarang bantahan atau mau tanya yang kurang pasti tentang soalan ni? Kebanyakan tiada. Ya, apa kebanyakan soalannya dia begini-gini sih kah atau macam kasih pening. Contoh soalannya macam mana? Oke. Okay. Contoh soalan dia. Ah ni. Test yourself three. Soal contoh soalan dia. Ada try buat kah? Sudah. Sudah. Oke, okay, kita try satu soalan ni lagi. Soalan dia memang kebanyakannya memang begini-begini. Begini-begini sudah tahu macam maksud kamu begini-begini itu macam mana. Begini-begini itu maksud kamu apa? Dia ada apa? Dia ada nombor, ada perkataan. Bukan, saya macam biasalah, macam tadi itu. Ayat maksud kamu ayat dia tuh kan? Dia tanya macam persen siapa semua begitu. Oh, oke. Okay. Untuk silibus kamu memang dia akan tanya percentage by mass dengan molarity aja atau density itu jadi akan tanya. Oh. Jadi akan tanya yang lain. Sebab yang lain itu bukan silibus kamu. Kalau silibus PDT, kalau kamu belajar ekstra silibus PST, kamu tengok video PST ada saya sudah buat hari itu dan saya buat live juga pasal itu. Ada molality dengan mole fraction. Tapi janganlah kasih pening-pening kepala sekarang. Nanti masuk PST baru belajar yang itu. Untuk sekarang fokus ni dua aja. Sebenarnya tiga lah. Percentage by mass, molarity dengan density. Tiga tu. Itu kamu kena tahu. Okey, mari kita tengok soalan ni ya. Okey. A solution contains 5 grams of toluene, C7H8 and 2 to 5 grams of benzene. Okay. This solution has the density of 0.876 gram per milliliter. Calculate percentage by mass of toluene in the solution. Number two, benzene in the solution. Okay. Okay, apa kita kena buat mula-mula? Macam biasa. Pecahkan. Apa mula-mula, guys? Pecahkan. Ya, hari-hati. Hari-hati je. Kena lepas. Okay, pecahkan kepada solute, solvent, solution. Okay. Alright. Okay. Lepas tu, saya belum saya mau tanya orang lain. Okay, jap. Okay, lepas tu siapa solid dia, guys? Siapa solid dia? Di sini agak pening ya. Siapa solidnya? Siapa solventnya? Dia cuma campur toluene dengan benzin kan? Dapatlah satu solution. Jadi siapa solid, siapa solvent? Tering. Okay. Macam mana kita mau tahu siapa solid, siapa solvent? Ini soalan yang menarik sebenarnya. Area tu, selaku duta. Siapa solid, siapa solvent? Benzin solvent. Siapa solvent? Benzin. 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 Kenapa benzin solvent? Kenapa toluene itu solid? Organik. Apa dia? Amiza? Nurmiza Maisara? Organik, organik solvent. Larut organik. Betul. Okey. Contohlah kan kita tidak tahu, kita tidak tahu fakta bahawa benzin itu adalah pelarut organik. Daripada maklumat ni sebenarnya kita boleh teka sudah kenapa benzin tu adalah solvent bukan solute. Agak-agak apa? Saya bagi clue. Tengok nombor. Ini 5 gram. Ini 225 gram.
Nah, apa yang saya coba sampaikan? Yang lebih banyak itu se... Mesin. Ya, Tika. Itu salah lagi. Yes, betul-betulnya. Okay. Kalau kita tengok, masa kita larutkan, contoh kita mau buat Milo kan? Serbuk Milo tu kan, serbuk Milo. Air. Okay. Siapa yang akan lebih banyak dia punya mes? Milo ke air? Air. Water. Air kan? So automatic, siapa yang banyak air tu dalam satu solution, siapa yang banyak bila kita campur tu, itulah dia punya solvent. Itu yang melarutkan yang kecil tu, yang sikit tu. Tidak mungkinlah yang kecil tu tiba-tiba melarutkan yang besar kan? Tidak mungkin. Okey? Boleh guys ah? Jadi, solute adalah toluene, solvent adalah benzin, dan solutionnya apa namanya? Solution dia toluene plus benzin lah. Okay, jangan pening dengan nama itu, biarkan. Okay, now dia sudah bagi mass ini 5 gram. Okay, yang ini mass dia 2 to 5 grams. Okay, jadi percentage by mass. Oh, ini macam senang je ni, terus je lah. Jadi nombor satu, percentage by mass untuk, ini simbol dia, percentage by mass untuk toluene. Toluene sama dengan mass berapa? Afika, sambung Afika. Percentage by mass of toluene sama dengan? Ya, sambung. 5 divided by. Divided by? 5 divided by. 230 katusnya. Ya, betul. 5 plus 2 to 5. Betul? Kan? Ya, sir. Ya. Yeah. Jangan lupa. So, answer dia 0.0217. Itu silapnya. Okay. Jangan terus bagi dan terus dapat jawapan. Jangan lupa. Dia Apa tertinggal? Darab 100. Yes, darab 100%. Dia masih darab 100. Okay, so dapatlah final answer. 2.174. Yes, 2.174. Sebenarnya ambil 2 aja, 2.17%. Okay? Okay, sir. Thank you. Okay, so percentage by mass untuk benzin pula. Okay, benzin. Okay, saya panggil. Farah Hazira. Mana Farah Hazira? Ya, sir. Okay, so percentage by mass untuk benzin macam mana? 225. Okay. Bahagi 5 tambah 225. Uh-huh. Darab 100%. Okay, dan jawapannya adalah? 97.83%. Okay. Thank you. Okay, selain daripada ini, tahukah anda bahawa kamu sebenarnya kalau contoh yang part yang kedua ni kan, kamu juga boleh ringkaskan kepada part ini. Kamu boleh terus buat ini sama dengan 100% tolak dengan 2.17%. Bolehkah sebegitu? Kenapa dia boleh begitu? Tolak saja. Kamu akan dapatlah percentage by mass untuk benzin juga. Kenapa? Apa logik di sebalik langkah kerja seperti itu? Kenapa boleh begitu? Tetap dia 100 kah? Sebab 100 sudah besar. Tolin tambah benzin 100 part. Betul. Ya, baru sampai lain seorang. Okey, sebab dalam tu solution cuma ada dua ni saja kan, toluene dan benzin. Jadi, kalau hasil tambah dorang dua akan dapat 100%. Jadi kalau saya sudah tahu toluene, 100 tolak toluene dapatlah benzin. Which is kamu akan dapatlah jawapan yang sama juga, 97.83%. Sama. Okay, settle 4% PMS. Okay, next. The molarity of solution. Ini. The molarity. Okay. So, ingatkan saya kembali, formula molarity adalah mol solute divide by V solution. Okay.
Oke. Okay. So kita sudah tahu solid adalah toluene. Toluene kita adalah 5 gram mass dia, maka kita kena cari mol dia. So mol untuk solid kita toluene sama dengan mass over molar mass. Oke, okay, mass dia 5 gram divide by molar mass. Molar mass, oke. Okay. Dia bagi tahu di sana C7 H8 kan. Jadi terus continue 7 darab 12 tambah 8 darab 1. Okay, somebody help me. What is the mole of solute? Saya sir. Yeah, Bakis. 0.0543. 0543. Ada lagi? Ngam-ngam. Itu saja. Ya, itu saja. Okay. That's the mole. Sudah dapat part yang di atas, mole. Sekarang V solution, volume of solution. Okay, kita tengok mark apa yang dia bagi info. This solution has the density of zero. Oh, ni ada dia bagi density. Dia ada bagi density kan? So, dia ada bagi density. Saya tulis density dia. Density dia bagi sama dengan 0.876. 0.876. gram per mililiter. Dia ada bagi density. Jadi apa kita boleh buat dengan maklumat density ni? Macam biasa, density sama dengan apa formula dia tadi? Mass over. Density sama dengan M over. Mass over volume. Mass over volume. Okay. So density solution, guys, density solution adalah mass solution divide by V solution, betul? Mesti begitu kan? Tak boleh tiba-tiba mass solid di atas, volume solid di bawah, volume solution di bawah, tak boleh. Sebab ini density. Kalau density mesti semua sama. Kalau density solution, maka mass solution, okay, V pun solution punya. Semua mesti yang sama punya. Tidak boleh tukar-tukar. Jadi sekarang kita ada density. Density kita tadi adalah 0.876 okay, gram per mililiter. Okay. Kita mau cari volume dia. Okay. Jadi mass kita sudah ada kah? Kita ada mass solution kah, guys? Ada, sir. Berapa mass? Ada, sir. Ada. 230. Tambahkan ni kan? 230. So mass solution sama dengan 230 gram. Sudah hasil tambah dia tadi kan? So 230 gram. So kita boleh dapatlah V solution. Okay. So tolong saya tekan calculator. Berapakah V solution? ml. 262.5571 ml. Okay, thank you. Okay, guys, di sini, okay, ini yang mesti ada yang lemah part ini, tukar-tukar unit nih. Okay, saya mau terangkan sikit ya. Okay, tengok ah. Okay, kenapa dapat ml tiba-tiba? Kenapa bukan ml negatif 1, sir? Sebab sebelah kiri kamu ada gram per mililiter. Sebelah kiri gram per mililiter. Sebelah kanan kamu ada gram per, kita mau cari. Betul? Jadi, kalau kamu nampak nih, sebelah kiri gram per mililiter, sebelah kanan gram per something. Ini gram, gram. Apa yang tinggal? ML dan ML. Jadi, otomatik unitnya ML. Boleh? Boleh, sir. Okay. Jadi, ini unit dia. Okay. So, sudah ada volume. Jadi, boleh masuk nilai. Eh, sekejap. N solid sudah boleh masuk. 0.0543 mol. Tidak ada masalah. Yang masalah adalah V solution. Kenapa dengan V solution? Perlu convert. Ya, bukan liter. Yes, mesti bukan dalam liter. Jadi, cara tukar mililiter pergi liter? Bahagi 1000. Bahagi 1000. So, berapakah? 0.262. 2? 626. Yes, 2626. Betul. Liter.
Jadi ganti lagi sini. 0.2626 liter. Okay. So tekan calculator guys, berapakah final answer kita? What is the final answer? 0.2068. 2068 unit M. Oh, M besar. M besar ataupun mol per liter. Yes. Okay. Ataupun molar. Mana-manalah kamu pakai. So yeah. Okay. 207 kan dia bagi ya, tidak masalah. Okay. Alright. So ada, boleh faham? Boleh faham flow penjelasan? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Lebih dengan ini, okay. Alright. Okay, ada apa-apa soalan mau tanya? Tidak, sir. Ya. Yeah. Setakat ni tiada sih. Setakat ni tiada sih. Okey, okey. Ah, okey. Ada soalan daripada Akmal. Okey, saya baca soalan dia. Sir, adakan yang dalam quizzes tu ditanya pasal definition of solvent and solute. Macam mana mau differentiate the definition between solvent and solute? Okey, solvent adalah yang melarutkan. Something that dissolve. Okey, saya buka quizzes. Soalan kuisis adalah okay, kuisis. Oh, dah boleh bincang ni, ramai belum jawab ni. Okay, basically apa? Saya bagi tahu aja lah. Solvent adalah something yang dissolving something, something yang melarutkan. Okay, solute adalah yang dilarutkan, something that being dissolved, yang didissolvekan, yang dilarutkan, itu adalah solute. Boleh? Siapa yang melarutkan, dia adalah solvent, pelarut. Siapa yang dilarutkan, dia adalah solute. Ataupun dalam bahasa Melayu, dia zat terlarut. Nah, itu simple, boleh cakap begitulah. Okay, Akmal, Syamimi. Okay. Any more question? Saya akan stop recording untuk kawan-kawan. Sudah lebih satu jam dia punya recording ni. So